ثم القرى ومن حولها ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Dan sebagaimana kami tetapkan engkau hanya penyampai, kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada penduduk Ummul Qura dan sekalian penduduk dunia di sekelilingnya, serta memberi peringatan dan amaran mengenai hari perhimpunan, yakni hari kiamat, yang tidak ada syak tentang masa datangnya. Pada hari itu, sepuak masuk ke syurga dan sepuak lagi masuk ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, di dalam perjalanan fasa masa keempat ini, yaitu di akhir-akhir zaman, dunia Islam akan menantikan kemunculan seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah, ataupun lengkapnya digelar sebagai Imam Al-Mahdi. Siapakah beliau? Di manakah beliau berada? Apakah beliau telah pun muncul? Apakah beliau telah pun dilahirkan? Dan bilakah masa beliau akan dizahirkan sebagai pemimpin umat Islam sedunia? Dan di dalam situasi ini juga, ramai individu-individu mendakwa dirinya adalah Imam Al-Mahdi. Dan bercakap tentang Imam Al-Mahdi ini, kita akan cuba rincikan perbincangan kita berdasarkan hadis dan juga sokongan daripada Al-Quran. Dan pastilah untuk itu kita akan bersama dengan bintang ilmuan kita. Kita persilakan yang berbahagia, Ustaz Roslan Muhammad. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih bersama Harakah. Syukur. Mudah-mudahan perbincangan terbaik insyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Dan Ustaz, kita akan juga bersama dengan indikator kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Ahmad Tarmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita akan memulakan perbincangan kita. Silakan untuk mengambil tempat masing-masing insyaAllah. Dan kalau dilihat dalam tempoh waktu di akhir-akhir ini, perbincangan Imam Mahdi juga dikaitkan dengan bendera hitam ataupun dikenal sebagai panji hitam. Apakah kaitan panji hitam dengan kemunculan Imam Al-Mahdi? Apakah persoalannya saudara, benar-benar Imam Mahdi akan muncul? Dan apakah kita perlu meyakini, dan bercanggah dari segi hukum kalau kita tidak meyakini kemunculan, kehadiran Imam Al-Mahdi? Maka itulah yang akan kita kupas dan akan diberikan perincian yang lebih nyata. Jadi harus bersama kami dalam satu jam berikutnya ini insyaAllah. Dan saya fikir bintang ilmuwan kita Ustaz Roslan Muhammad telah pun bersedia untuk memberikan perincian analisisnya untuk bersama-sama kita pada saat dan ketika ini. Baik, kita mulakan soalan yang pertama Ustaz. Ramai ingin mengetahui insyaAllah, apabila bercakap tentang Imam Al-Mahdi ini, apakah ianya, apakah ia sesuatu yang nyata yang akan berlaku, yang akan hadir di dalam dunia, khususnya dalam di tengah-tengah masyarakat Islam di akhir zaman ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Berbahagia Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman, moderator perbincangan kita, dan tak saya lupakan Al-Fadhil Ustaz Haji Tarmizi Ali. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam sebuah perjuangan kehidupan yang berdasarkan agama ini ialah kita melihat para ulama berbincang panjang, apalagi isu berkait dengan soal tanda-tanda kiamat yang besar di penghujung sebuah kehidupan. Maka di antara isu yang diketengahkan dalam perbincangan para alim ulama dalam kitab-kitab mereka adalah munculnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, Imam Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Baik,
Dalam tradisi pengajian akidah Islam, kita dapati bahawa Imam Mahdi ini dibicarakan dalam bab akidah, dalam bab tanda-tanda kiamat, sebaris dengan perbincangan tentang Nabi Isa dan munculnya Dajjal. Itu satu yang kita tengok dalam perbincangan akidah. Sebaris perbincangan dengan turunnya Nabi Isa dan munculnya Dajjal. Artinya di situ menampakkan bahawa perbincangan itu perbincangan yang ada di sana haknya. Tambahan pula, dalam isu ini kita dapati bahawa memang ada hadis-hadis berkaitan. Walaupun hadis tidaklah sesahih Imam Bukhari Muslim, tetapi yang menceritakan tentang isu ini adalah Al-Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidhi, Imam An-Nasa'i dalam kitab hadis mereka. Satulah, dalam hal ini kita dapati bahawa perbincangan-perbincangan yang memang berkait dengan persoalan pokok asal, iaitu ada nas hujahnya, cuma tidak mutawatir. Tetapi seorang ulama daripada Arab Saudi bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahawa perbincangan tentang Al-Imam Mahdi merupakan perbincangan yang ada nasnya yang agak mutawatir, yang tidak boleh tolak sama sekali mentah-mentah. Itu satu. Yang keduanya ialah, sebab Tuan Haji tanya apakah sesuatu nyata. Yeah. Jawapan saya ialah, dalam hal ini, kalau kita tengok dalam perbincangan para ulama kita, ahli hadis bernama Syekh Abdul Mahsin Hamad Al-Ibad telah mengumpulkan sebanyak 36 kitab berkait dengan Imam Al-Mahdi daripada kitab hadisnya dan seumpamanya. 36 buah kitab. Dan dalam sejarah para sahabat pula, seramai 26 sahabat bercakap tentang muncul Imam Al-Mahdi, termasuk Abu Hudzaifah, Ibn Abbas dan seumpamanya. Jadi erti menunjuk kepada kita bahawa kesahihan Al-Mahdi ini merupakan sesuatu yang tak boleh tolak sama sekali. Satulah, kalau ada antara kita mengatakan ijtirongan, dongeng ataupun sesuatu yang palsu, ia tertolak. Cuma tinggal lagi ialah bagaimana kita memahamkan situasi supaya tak keluar pada batas-batas hukum akidah agama kita. Arti jangan sampai tahap kita menukilkan cerita Mahdi di luar batas yang sepatutnya. Itu saya rasa sebagai mukadimah. Jadi kesimpulannya, memang ia di alam yang nyata berdasar pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin Ustaz Tarmizi ada sedikit tambahan. Mungkin Ustaz bila mula terdengar kisah tentang Imam Al-Mahdi, Al-Mahdi ini, mungkin sejak daripada kecil-kecil sum telah pun dengarkan kisah tentang kemunculan Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Al-Fadhil Dr. Uslam Muhammad. Dan kita dikhabarkan dari sejak kecil lagi tentang kedatangan Imam Al-Mahdi yang membawa keamanan dan sebagainya. Dan saya secara indikatornya, secara jelasnya, ayat-ayat berkenaan dengan ataupun nama Imam Al-Mahdi tidak disebut, tidak disebut dalam Al-Quran. Ya. Tapi secara umum ada tanda-tandanya berkenaan, ada di antaranya surah An-Nur dan sebagainya. InsyaAllah saya akan bacakan selepas ini. InsyaAllah. Ustaz, bagaimana Ustaz, kalau dapat Ustaz jelaskan kenapa begitu umat Islam merasa teruja menanti kedatangan Imam Al-Mahdi ini? Apakah sebenarnya yang akan dibawa dalam perjuangan Imam Mahdi? Oleh kerana perbincangan tentang Al-Imam berkait dengan persoalan akidah Islam, artinya dia tidak boleh tinggalkan sama sekali. Dan para ulama telah menyenaraikan, itulah di antara tanda alamat as-sa'atil kubra, tanda kiamat besar. Artinya di situ menampakkan kepada kita bahawa umat Islam sejagat perlu bincang, detailkan. Cuma tinggal lagi ialah setakat pendidikan itu kita akan bincang nanti. Yeah. Supaya kita tak berubah batas agama sehingga timbulnya mereka mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Sekarang ini kita telah menemui ramai Al-Mahdi muntazam. Termasuklah orang-orang Syiah mengatakan bahawa Al-Imam Al-Hasan Askari sedang berada dalam keadaan menanti untuk dimunculkan. Ini semua ini merupakan penipuan belaka. Kerana para ulama berpendapat belum muncul lagi Imam Al-Mahdi melainkan pada ketika di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik. Saya suka dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Roslan, analisis yang diberikan cukup jelas dan juga tajam. Jadi saudara, kepada apa yang telah pun disampaikan, dipesan dalam round kita yang pertama ini, yang paling penting kita harus memperhalusi, seperti yang Ustaz katakan tadi, memperhalusi jurus perbincangan tentang Imam Al-Mahdi ini dengan cara dan juga rujukan yang betul dan tepat. Dan mudah-mudahan daripada apa yang diperkatakan itu tadi akan memberikan kita penambahan dan juga beberapa maklumat-maklumat yang baru, dan yang paling penting kita mendapat pencerahan daripada topik yang akan kita bincangkan.
Jadi saudara, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Halakah Ia Pasti Datang. Kita akan sambung selepas ini. Dan pasti bercakap tentang Imam Mahdi, banyak sekali perbahasan yang telah pun dikupas, bukan saja di masjid dan surau, bahkan juga di kedai-kedai kopi. Dan ramai di antara mereka yang membahaskannya apabila timbul hal-hal yang berkait dengan individu yang mendakwa dirinya mereka, diri mereka adalah Imam Mahdi. Dan persoalan ini merupakan persoalan yang sangat menarik sebenarnya untuk kita mencari jalan jernih, untuk kita mencari jawapan yang sebenarnya tentang duduk atur siapakah yang dimaksudkan sebagai Muhammad bin Abdullah ataupun Imam Al-Mahdi. Dalam jurus agama, kita harus kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Tapi kalau kita lihat, Ustaz, ya, Imam Mahdi tidak disebut di dalam Al-Quran. Betul. Tetapi ada hadis yang menerangkannya. Ya. Jadi mohon pencerahan daripada Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Ahmad Nur, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dan perbincangan kita sebenarnya perbincangan agak menarik sebenarnya. Suatu perbincangan yang kita sifatkan sebagai cara kita untuk kita lebih meyakini akan suatu yang kita tak nampak zahirnya, tapi Allah Maha Kaya di atas apa yang akan berlaku. Bila sebut tentang Al Mahdi ini, tuan-tuan, puan-puan dirahmati sekalian, saya nak balik pada isu yang pertama tadi. Kerana para ulama dalam hal ini ada kesepakatan berdasarkan hadis sahih yang datang daripada Al Hakim yang juga ditafsirkan oleh Ibn Tamiyah, Al-Qurtubi, Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, Ibn Hajar Al-Asqalani pun tidak juga di antara ulama' yang bercakap tentang isu Al-Mahdi. Ulama' besar menunjukkan bahawa termasuk Imam Asyuti sendiri. Jadi dalam hal ini menampak kepada kita bahawa dalam soal kita meyakini Mahdi sesuatu kefarduan yang besar. Yeah. Kenapa? Kerana itulah makanya saya melihat ada dua perkara penting. Yang pertama sekali ialah kita tidak boleh mengingkari ataupun kita kata ingin satu dongeng semata-mata, tidak. Kenapa? Hadis Nabi menyebut tentang Mahdi, di antaranya ialah kata Nabi, sabda Nabi daripada hadis yang diriwayatkan daripada An-Nasa'i. Kata Nabi, "Al-Mahdi min 'atrati min walid Fatimah." Mahdi merupakan keturunanku daripada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis disahihkan oleh Al-Albani, menunjukkan bahawa ia satu kebenaran yang telah dinyatakan Nabi semenjak depan lama dulu, disokong sahabat. Selepas saya katakan tadi bahawa seramai 26 orang sahabat cakap tentang kemunculan Imam Al-Mahdi Al-Muntazari. Itu yang pertama. Yang keduanya, pada sudut yang kedua, ialah menunjukkan kepada kita bahawa isu Imadi ini merupakan isu yang amat berkait dengan soal peradaban kita masa depan. Kerana ancaman kezaliman, ancaman yang menampakkan bahawa dunia makin runtuh, kezaliman berluasa, isu-isu masyarakat makin menakutkan. Ketika itu kan muncul soal penyelamat. Termasuk yang menyelamat itu ialah Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam. Sebab itulah Allah jadikan, dalam hadis menyatakan, Allah ciptakan, wujudkan Al-Mahdi ketika mana muncul Nabi Isa untuk bersatu, berpadu untuk menghapuskan kebatilan, menjernihkan suasana, mengajak kepada kebaikan. Dan bumi akan subur ketika itu. Kezaliman akan terhapus, kejahatan akan hancur, dan bumi akan subur dengan kemewahan, kebendaan, masyarakat pun aman sentuh. Ini semua dinyatakan dalam hadis Nabi SAW yang izinkan saya baca, Tuan Haji. Kata Nabi, sabda Nabi daripada hadis daripada Al-Hakim Mustadrak, disahihkan Al-Albani. Kata Nabi, "Yakhruju fi akhir ummati al-mahdiyu yasqillahu al-ghaytha wa tukhriju al-ardu nabataha wa yu'ta al-malu sahahan wa takthur al-mashiyatu wa ta'azzama al-ummatu ya'ishu sab'an aw thamanian ya'ni hijajan." Kata Nabi, bila muncul Nabi Mahdi nanti dalam keadaan maka Allah turunkan banyak hujan, bumi subur, menyebabkan harta pun makin hari makin banyak dihasilkan, dan ternakan pun menjadi ternakan yang begitu hebat, dimakan oleh ramai, dan dia menguasai bumi. Jadi menunjukkan bahawa ada benda di sebalik itu. Jadi erti dua perkara ini merupakan teras kepada keimanan kita. Erti mengingkari tentang Imam Mahdi ini tidak sampai tahap kufur. Itu kenyataannya. Para ulama' bercakap bahawa tidaklah bermakna engkar Imadi kufur. Ya. Bukan. Tetapi seolah-olah kita menolak satu ketentuan agama yang Nabi sebut tentang muncul Imam Al-Mahdi. Tetapi ingat, kita kufur tentang turunnya Isa kepada Allah, kita kufur sebenarnya. Sebab Isa telah kita tolak sama sekali. Sebab Isa memang dinaskan oleh Al-Quran Al-Karim. Tapi Al-Mahdi Al-Quran tak sebut, tapi dibawa oleh hadis-hadis Nabi SAW. Jadi alasan saya ialah bahawa Imam Mahdi ini memang akan muncul. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Kita tak tahu cara akli
Tapi itulah kenyataan akan berlaku nanti, wallahualam. Terima kasih Ustaz Roslan. Huraian yang diberikan makin lama makin jelas kepada kita. Baik. Ustaz Tarmizi Haji Ali, walaupun Al-Quran tidak mengisyaratkan, ya, tidak ada ayat yang menceritakan tentang kemunculan Imam Al-Mahdi, tapi saya rasa Ustaz mempunyai ayat-ayat tertentu yang boleh dikongsikan bersama dengan penonton yang barangkali Ustaz rasa sesuai. InsyaAllah saya ingin menarik perhatian penonton-penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan satu ayat yang Allah Ta'ala telah rakamkan dalam surah An-Nur ayat 55. Sama-sama kita hayati bacaan dan maknanya, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di kalangan kamu wahai umat Muhammad bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi ini sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa, dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam yang telah diredainya untuk mereka, dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain kepadaku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar sudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. Kita faham daripada ayat ini, ada tiga poin penting yang perlu kita faham. Antaranya pertama, mereka digantikan, menjadikan khalifah di muka bumi ini. Dan yang kedua, agama ini disebarkan di seluruh merata dan dapat dirasai oleh penduduk-penduduk bumi ini. Dan yang ketiga, mereka tidak digantikan rasa takut dengan perasaan keamanan dan dapat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keleluasaan tanpa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Huraian yang telah pun disampaikan, ayat-ayat yang telah pun disampaikan tadi, saya fikir ada bayangan, seolah-olah membayangkan ada seseorang yang akan muncul. Wallahu a'lam, insyaAllah. Saya nak kaitkan sikit sebab nikmat anugerah Allah besar sebenarnya. Sebab dunia tidak akan selama-lama berada dalam kehancuran kebinasaan, melainkan ada seorang orang yang akan menyelamatkan ummah. Sebab ada hadis menyatakan Allah akan kirimkan seorang manusia yujadid di hadir ummah, akan membina kembali umat ini. Maka dalam hal ini kita nampak bahawa Imam Al-Mahdi menurut hadis-hadis merupakan di antara salah seorang yang akan bangun kembali, yang akan membangun umat dan akan memusnahkan segala bentuk kezaliman dan kekufuran yang berlaku. Wallahu a'lam. Kita tunggu saja tuan-tuan dengan penuh keimanan, keyakinan. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz Ruslan. Baik. Dalam kita berdepan bercakap untuk memberikan penjelasan dan huraian terbaik kepada seluruh umat Islam tentang Imam Mahdi, wujud individu-individu yang mendakwa diri mereka sebagai Imam Al-Mahdi. Mungkin barangkali yang diwujudkan di contohnya katalah di satu-satu tempat, baik di Malaysia ataupun di negara lain juga, ada individu yang mendakwa diri mereka sebagai Imam Mahdi. Tapi yang sebenar-benarnya Ustaz, mungkin dapat Ustaz jelaskan kepada penonton, siapakah Imam Mahdi berdasarkan nasabnya yang sebenarnya, supaya kita clear, supaya kita tidak lagi diperbodoh-bodohkan oleh individu yang khabarnya datangnya mengaku menjadi Imam Al-Mahdi. Silakan Ustaz. Okey, menarik Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman dan seterusnya sahabat saya Ustaz Tarmizi Ali. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian.
apapun keadaannya, dalam kita nak memahami, meyakini, menerima hakikat kemunculan Imam Al-Mahdi, menurut kaca mata yang dibawakan ulama hadis kita selama ini, Abu Daud, Tirmizi seumpamanya, kita dapati bahawa para ulama bincang tentang nasab keturunan orang ini. Ya, hadis dibacakan tadi, Abu Daud sebut bahawa Imam Al-Mahdi merupakan itrah daripada keturunan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menampakkan bahawa satu kebenaran akan berlaku. Kemudian lebih menariknya ialah bila Nabi sebut dalam satu hadis betapa manusia ini dalam keadaan datangnya, bagaimana contohnya datang dalam keadaan orangnya disebut sebagai namanya nama Muhammad bin Abdullah, namanya nama Muhammad, dan orang berakhlak macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara apa yang dibincangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka. Ya? Nama dia Muhammad bin Abdullah sama Abdullah ataupun Ahmad bin Abdullah, ya. Itu disepakati oleh para ulama hadis radhiyallahu anhu ajma'in. Baik, satu Nabi sebut dalam satu hadis sebagai contoh, Al-Mahdi minna ahlal bait, Mahdi pada kami merupakan ahli keluarga kami. Yuslihu Allahu fi lailatin, akan datang untuk membina kembali manusia dalam satu tempoh yang singkat. Lepas tu dikatakan dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun sahaja. Kita akan bincang nanti. Baik. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Dalam hal ini, saya nak tarik perhatian. Kerana dalam perbincangan ini, kita tidak boleh menafikan bahawa para ulama hadis bincang detail. Antara Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai contoh. Ya. Ibn Hajar Al-Asqalani sebut, dalam kitab dikata apa? Ini adalah manusia yang memang sebaik-baik manusia. Dengan akhlak perilakunya, hidupnya penuh dengan ketaatan, kepatuhan, dan berada keadaan melaksanakan tuntunan agama. Bermakna kata Ibn Hajar Al-Asqalani, ini manusia yang hebat, ya, yang akan membawa kepada keamanan, kebahagiaan, di mana kata Ibn Hajar dia akan mengembalikan keamanan yang hilang daripada umat ketika itu. Ketika itu kezaliman berluasa, akhlak runtuh, ibadat tak seberapa, umat hilang peradaban yang cukup-cukup jauh daripada mereka, kepimpinan akan runtuh. Melainkan datangnya Ibn Hajar kata Mahdi untuk mengembalikan semula hak kepada umat ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kata Ibn Hajar juga bahawa itulah di antara kekuatan yang sebenarnya ada pada Imam Mahdi Al-Muntazam. Dalam keadaan itulah kita dapati bahawa para ulama juga menukilkan. Ini antara pandangan-pandangan saya bawa ini, tuan-tuan, cuba secuba nak bawa satu yang agak relatif ataupun yang agak positif, ya. Sebab kita nak bawa benda-benda yang agak banyak menghasilkan kekeruan kepada umat, ya. Betul. Maka di antara saya sebut kepada tuan-tuan di sini pada saat berkat ini bahawa Imam Mahdi ini merupakan antara manusia yang terpilih-pilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan orangnya bagaimana bila muncul, kita tidak boleh memastikan. Tapi pasti sebelum daripada kemunculan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan mereka bergabung tenaga untuk meleburkan kejahatan, membasmikan kemaksiatan ketika itu. Maknanya, kemunculan Isa bersama dengan Al-Mahdi ini satu kemenangan buat umat kita. Bisa umat perlu kemenangan sebenarnya. Itu satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini disebutkan oleh para ulama dengan mengatakan bahawa Imam Mahdi merupakan satu nikmat anugerah Allah kepada umat untuk menegakkan keadilan dan membawa kepada kemuliaan hidup demi untuk keselamatan setelah umat hidup dalam kesempitan tempoh yang lama. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, kata ulama kita rahimahullah, menunjukkan bahawa Imam Al-Mahdi adalah merupakan makhluk yang datang untuk membawa kebaikan dari sudut akhlak peribadi tinggal laku. Kan hadis menyatakan bahawa akhlaknya akhlak Rasulullah, ibadatnya semacam Rasulullah, terangannya semacam Rasulullah, bahkan orangnya pun di antara yang agak terbaik di sudut fizikalnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Roslan. Penonton yang dimuliakan, mencari Imam Mahdi bukan mencari berdasarkan ikut-ikutan, tapi mencari Imam Mahdi mengenalinya berdasarkan ilmu, seperti apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Roslan. Mudah-mudahan kita tidak akan terikut, kita tidak akan terjebak, dan kita tidak akan terpengaruh dengan individu-individu yang mempunyai kepentingan untuk memancing perhatian umat Islam yang mendakwa mereka daripada Imam Mahdi ataupun dari kumpulan-kumpulan yang berkait dengan Imam Al-Mahdi. Kita akan semak semula di antara fakta-fakta yang kita ada untuk meneruskan perjalanan pada babak yang seterusnya. Jadi kita akan rehat dulu seketika, pastikan sama kami dalam halakah ia pasti datang. Dunia dalam keadaan lara, dunia dalam keadaan berduka, dunia berada di dalam keadaan kekacauan.
Penduduk dunia berada dalam keadaan kegelisahan dan umat Islam sentiasa berada di dalam penindasan demi penindasan. Dan pada saat dan ketika itulah, keluarlah, lahirlah, muncullah seorang lelaki yang digelar sebagai Imam Al-Mahdi yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Ruslan tadi. Baik, kemunculan beliau pastilah mempunyai satu tugas, satu visi dan misi yang tersendiri. Okay. Dan apakah hubung kaitnya dengan kita, umat Islam? Jadi mohon Ustaz jelaskan kepada penonton tujuan, objektif, perjuangan yang akan disampaikan oleh Imam Al-Mahdi. Okay. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati sekalian. Kita berbincang tajuk agak sensitif sebenarnya. Tetapi paling utama kecermatan. Ya. Dalam kita mengolah situasi penceritaan berdalilkan kepada hujah dan nas yang nyata daripada kalangan para ulama kita salafun salih, khusus kepada para ulama hadis seperti Al-Imam Abu Daud, Tirmizi dan seumpamanya, dengan tafsir daripada kalangan ulama-ulama hadis juga seperti Ibn Jabir Al-Asqalani. Kerana dalam hal ini saya dapati bahawa contohnya dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani, dalam tajuk kitabnya Al-Qawlul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntazar, rupa-rupanya Ibn Hajar mengarang satu kitab khas iaitu bicara ringkas tentang tanda kemunculan Mahdi Al-Muntazar. Jadi beliau telah menukilkan tentang bagaimana tentang visi dan misi yang dibawa oleh apa dikatakan Al-Mahdi Al-Muntazar. Dan merupakan satu benda yang jelas akan datang. Tapi hari ini kita dapati sudah muncul pandangan-pandangan yang negatif yang telah menyatakan kamilah Al-Mahdi Al-Muntazar. Yang menariknya, daripada Indonesia, daripada Malaysia pun ada mungkin, Rantau Asia Tenggara lah, yang sudah mengaku sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar. Sudah mengaku. Sedangkan tengok orang ini, tak ada harapan langsung dari sudut wajahnya, akhlak dan seumpamanya. Tambahan pula, kalau Nabi bersabda, Mahdi datang daripada min itrati walid Fatimah, daripada keluarga aku, yang keluarga daripada keluarga Fatimah, menunjukkan tertolaklah semua dakwaan yang datang selama ini. Terbukti sejarahnya. Sebagai contohnya, kalau kita terbukti sejarah, ada di sana orang-orang mengaku sebagai Imam Mahdi. Tahun 485, Muhammad Thamud. Pada tahun sekitar yang sama, Mahdi Al-Furqan Al-Kaisaniyah. Ya? Dan macam lagi, termasuklah tidak kurang juga dakwaan dibawakan oleh Syiah Imamiyah yang menyatakan bahawa imam mereka yang ke-12 sekarang sedang bersembunyi, disembunyikan, diraibkan dan akan muncul sebagai Imam Mahdi yang dikata muntazir namanya Muhammad Al-Hasan Al-Askari. Kita nyatakan ini dakwaan yang palsu walaupun kehujah ke macam mana sekalipun, ia satu yang tidak menepati kontak hadis yang dibawakan ulama-ulama salafun salih. Arti di situ menampakkan bahawa apa pun situasi, dua perkara. Yang pertama, kesimpulan awal kita kena buat ialah kemunculan Imam Mahdi hendaklah dianggap sebagai suatu ketentuan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pilihan tangan manusia, bukan perancangan siapa-siapa bagi manusia, tidak, perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak berdusta, Nabi tak berbohong, Nabi tidak bercakap dengan keadaan tidak benar, Nabi benar ucapan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa saja ucapan Nabi, dia benar daripada Allah Taala. Maka dalam isu ini, bila bercakap tentang Mahdi Muntazar, ia kebenaran. Bila, wallahu alam. Yang penting ialah datangnya nanti dalam keadaan, kata Nabi, Mahdi itu minni. Dan kata Nabi, saya nak baca hadisnya tuan-tuan, puan-puan. Dalam hal ini Nabi kata apa? Mahdi nanti ialah minni ajlal jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Mahdi nanti, kata Nabi, asal keturunanku. Nampak? Satu isu penting. Lebar dahinya dan mancung hidungnya, memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, akhlak terbaik. Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan, ia berkuasa selama 7 tahun. Hari yang sama juga Nabi sebut bagaimana Mahdi ini datang dalam keadaan apa dia? Latam la'annal ardu jawran wa zulman fa idza mulita ajawran wa zulman ba'atha Allahu rajulan minni ismuhu ismi fayamla'uha fi qistan wa adlan kama mulit jawran wa zulman. Kata Nabi, bumi ini akan penuh dengan kezaliman dan kelalaian. Satu ketika di akhir zaman penuh kezaliman, kelalaian dan semua akan datang kemusnahan. Pada ketika itu Allah akan utuskan seorang lelaki dari keluargaku, namanya sama dengan namaku, yakni Muhammad bin Abdullah. Dia akan tadbir bumi dengan keadaan penuh keadilan dan kemakmuran.
Hal ini menunjukkan bahawa ada misi dan visi. Ada tiga misi besar. Yang pertama, untuk membina kembali peradaban umat. Kerana hakikatnya, manusia tidak boleh hidup dalam kesempitan selama-lamanya. Tadi ayat dibaca Al-Fatih Ustaz tadi. An-Nur, surah An-Nur 25 kan? 25. Wa'adallahu alladhina amanu minkum la yastakhlifan. Allah berjanji. Akan datang manusia untuk makmurkan bumi kembali. Maka di antara mereka itu ialah orang-orang Allah janji tadi. Contoh Mahdi al-Muntazir. Dengan harapan itulah kita yakin. Yang keduanya, dengan misi-visi yang jelas, demi untuk menghancurkan kezaliman dan kemusnahan. Tangan-tangan jahat nanti, Dajjal sebagai contoh, akan musnah ke bumi. Ketika kita perlu kepada manusia akan bangkit kembali untuk musnahkan Dajjal, membangun kembali peradaban. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah datangnya dengan visi-visi untuk menyatakan bahawa alam ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah penyertaan Nabi Isa bersama dengan Al-Mahdi, penyertaan yang paling mutlak. Isa akan muncul untuk tujuan kembalikan ke alam bumi, bersamping Al-Mahdi pun tujuan yang sama. Jadi Allah gabungkan makhluk yang mulia antara manusia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, huraian dan pencerahan yang sangat jelas kepada kita. Baik Ustaz Tarmizi, mungkin ada cuplikan daripada ayat Al-Quran yang boleh kita kongsikan menyentuh tentang topik yang sedang kita bicarakan ini. InsyaAllah, terima kasih Tuan Haji Dr. Ruslan. Seperti mana Dr. sebut, bumi penuh dengan kezaliman. Tuan Haji juga sebut bumi umat Islam sekarang berada di alam tertindas dan penuh dengan penindasan. Di sana ada satu ayat yang menarik, boleh kita untuk ambil pengajaran. Daripada surah Al-Qasas, satu ayat saja daripada ayat 5. Sama-sama kita baca dan juga kita hayati makna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'aluhum a'imman wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al-warithin. Sadaqallahul azim. Dan kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta hendak menjadikan mereka yakni orang-orang yang mewarisi. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan Imam Al-Mahdi, dari sudut namanya Al-Mahdi yakni yang diberi petunjuk, membawa petunjuk kepada kita, mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ayat yang dibacakan saya rasa sangat sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan. Ustaz Ruslan, yes, kalau kita lihat juga, apakah sebenarnya keadaan dunia, keadaan dunia sebelum kemunculan Iman Al-Mahdi, bagaimana dunia pada waktu itu, bagaimana kesatuan umat Islam pada waktu itu? Okay. Sekira perbincangan kita Tuan Haji yang saya hormati dan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi merupakan satu perbincangan ada kesinambungan apa yang kita bincang dalam halqah sebelumnya. Yeah. Bagaimana keadaan dunia pada masa kini dengan New World Order-nya, dengan kekuatan musuh yang cuba nak membaham kekuatan umat Islam. Kita bincang beberapa episod sebelumnya. Menampakkan bahawa ia tidak terjadi setakat itu. Dunia makin parah. Dunia makin hari makin dizalimi oleh kekuatan tadi. Artinya, muncul di Mahdi ini dengan tujuan untuk selamatkan bumi kembali. Sebab itu sebutkan tadi bahawa dalam keadaan penuh dengan penindasan, kezaliman, keruntuhan, kelalaian, itulah kata Ibn Kathir dalam kitab Al-Fitr al-Mahim. Ini kata Ibn Qayyim, dia kata apa? Ibn Kathir dalam bukunya, dalam kitabnya Al-Fitan wal-Malahim, dia kata apa? Saya berpendapat kemunculan Al-Mahdi terjadi ketika Isa turun dengan tujuan untuk kembalikan semula, memulihkan bumi daripada kezaliman sosial. Bermakna apa yang berlaku ialah turunnya Mahdi untuk mengajak semua umat supaya bersatu, berpadu di atas nama kebenaran agama, dan dia akan berada keadaan tidak ada mata kecuali untuk menyatukan umat ini yang berpisah, yang berpecah, yang sudah hilang konsentrasi untuk disatukan kembali. Itu satu. Yang keduanya ialah dalam keadaan yang sama, kerana dunia dah makin hancur, kita kena ingat tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dunia hampir kiamat. Sebab itulah jangan kita lupai
muncul Nabi Isa Al-Mahdi ini, Nabi Isa muncul, Mahdi muncul, akan dimunculkan kemudian dengan hal-hal yang menampakkan dunia hampir kiamat. Maka dunia sudah sampai ke penghujungnya dengan cerita-cerita yang saya rasa banyak lagi isu akan dibincangkan dalam halaqah akan datang, insyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz Roslan Muhammad yang telah memberikan rinci analisis yang cukup baik, pencerahan yang cukup tepat daripada apa yang telah pun kita sampaikan. Dan sebentar lagi kita akan melihat siapakah kelompok, siapakah golongan, siapakah kumpulan yang menentang Iman Al-Mahdi. Kita akan semak jawapannya selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam halaqah. Ia pasti datang. Kedatangan Iman Mahdi seharusnya disambut dengan rasa gembira oleh seluruh umat Islam. Kedatangannya perlu disambut dan diberikan sokongan yang sewajarnya. Namun Ustaz, ya, soalan saya kepada Ustaz, adakah Iman Mahdi juga akan ditentang? Siapakah yang menentangnya? Dan bagaimanakah Iman Mahdi ini akan dibaiat, akan diangkat dan dimasyhurkan sebagai pemimpin khalifah umat Islam sedunia? Okey. Dalam kita berbicara tentang soal siapakah yang akan mengingkari, menentang Al-Imam Mahdi Al-Muntazar yang disebutkan oleh dalam hadis-hadis tadi, ya, dan bai'ah beliau yang diberikan oleh umat, ada tiga jawapan yang besar, ya, tuan-tuan. Baik. Yang pertama sekali ialah, daripada hadis-hadis tersebut, dikira banyak hadis-hadis yang agak dhaif perbincangannya, ya. Namun tak dapat kita nafikan ada hadis agak sahih dibicarakan bahawa akan penentangan, penentang yang tidak bersetuju di atas kemunculan Al-Mahdi Al-Muntazar. Itu satu benda yang tabi'i. Sebab Allah, Nabi dah sebut dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqi la yadurruhum man khalafahum. Nabi dah sebut, akan datang satu kelompok umatku yang inginkan kebenaran, mereka akan dizalimi, dimudaratkan, mereka akan dicerca, dicela. Tak kurang Imam Mahdi Muntazar. Maknanya ketika itulah datanglah kelompok-kelompok mereka yang cuba untuk menukilkan kata bicara seolah-olah Imam Mahdi ini merupakan orang tidak layak untuk mendatangkan kebaikan. Saya tidak suka untuk bawa hadis-hadis yang sikir dhaif mengikut pandang ulama-ulama kita. Tapi yang penting ialah dua. Satu di antara ialah apa disebutkan Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, disebutkan tadi Al-Qawlul Mukhtasar fi alamatil Mahdi Al-Muntazar, bicara ringkas tentang tanda Mahdi Al-Muntazar. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani bahawa musuh yang seitu datang pada pelbagai peringkat masyarakat, ya, seluruh dunia. Kerana kemunculan Mahdi ini dikhabarkan di Madinah, lahir di Madinah, dan memang dia akan dijelajah seluruh dunia dalam keadaan mereka ada kekuatan itu. Dan akan datang penentang-penentang sengit yang cuba musnahkan. Tetapi akhirnya yang musnah bukan Al-Mahdi, yang musnah penentang-penentangnya. Allah akan musnahkan. Sebab itulah bila dibai'ahkan Al-Mahdi, menurut apa yang dibaca dalam kitab-kitab hadis, akan berlaku dua kali bai'ah. Yang keduanya berlaku di mana? Di Makkatul Mukarramah, antara rukun Yamani dengan Hajar Al-Aswad, ya. Ketika itulah akan bai'ah dan seluruh umat akan berbai'ah kepada Al-Mahdi Al-Muntazir. Walaupun ada penentang sikit sekalipun, ketika itu umat sudah nampak bahawa Al-Mahdi penyelamat buat mereka. Kerana selama ini disebut dalam hadis yang banyak menyatakan bahawa selama ini dunia sudah kekeringan. Kekeringan keadilan, kekeringan keimanan, kekeringan kebahagiaan, sudah kekeringan. Ketika itulah datang Mahdi dengan maksud untuk fayamla'uha qistan wa adlan. Kama muliat jauran wa zulman. Akan datang Mahdi untuk memenuhkan kembali timbangan keadilan, kebaikan, bumi kembali subur. Ketika itulah seluruh umat akan berkata memang Al-Mahdi merupakan pemimpin mereka. Walaupun ada kalangan masyarakat ketika itu yang menampakkan bahawa mereka menentang. Itu tabi'i dalam perjuangan menegakkan kebaikan. Macamlah dibacakan ayat tadi, Al-Fadhil Ustaz baca tadi, surah An-Nur 55 tadi. Allah berjanji wa'adallahu allazina amanu minkum tadi. Allah sebut dalam Quran pun sama, akan datang penentang di penghujungnya kepada kebenaran. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, saya nampak dalam isu ini bahawa apapun situasinya, dalam tempoh 7-8 tu perjuangan Al-Mahdi memang ada duri di sebalik perjalanan beliau sebagai pemimpin umat. Banyak duri yang menanti tengah jalan, tapi oleh kerana beliau muncul di saat perlu umat, perlu kepada orang yang membangun,
Allah selamatkan walaupun hidup tidak lama, hanya sekitar 7 atau 8 tahun, umat kembali baik dan mulia, akhirnya Islam tertegak, Nabi Isa pun muncul untuk membawa kepada kebahagiaan, keadilan. Wallahu a'lam. Itu di antara apa yang saya fikir secara nasnya yang boleh kita sebut. Sebab kita tak nak sebut benda-benda yang agak jauh sedikit perbincangan, kita bimbang hadis-hadis yang palsu itu menguasai kefahaman dan pemikiran kita. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz. Ustaz Tarmizi Ajali, mungkin barangkali boleh dipasakkan lagi perbincangan kita ini dengan indikator daripada Al-Quran. Alhamdulillah, ada satu ayat yang menarik untuk kita amati bersama-sama, iaitu dalam surah As-Sajdah yang selalu kita baca pada subuh, solat subuh pada hari Jumaat, yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada ayat yang ke-24. Mudah-mudahan kita sama-sama menghayatinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina. Dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu serta mereka tetap yakin dengan ayat-ayat keterangan kami. Mudah-mudahan dalam keadaan sebagaimana yang disebut oleh doktor, Islam diuji dengan kezaliman, diuji dengan penindasan. Kita mudah-mudahan dibekalkan dengan perasaan sabar, dan sabar itulah yang akan menjadi bekalan kita sehinggalah Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan kepada Islam. Mudah-mudahan insyaAllah. InsyaAllah, amin. Itu di antara tadi kupasan yang telah pun disampaikan oleh bintang ilmuan kita, iaitu yang berbagi Ustaz Ruslan Muhammad, dan juga dibantu oleh indikator kita Ustaz Tarmizi Haji Ali. Dan mudah-mudahan daripada apa yang telah pun dibincangkan dalam episod yang sedang berlangsung ini akan memberikan kita pencerahan dan jawapan yang selama ini kita cari. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan kupas dengan lebih rinci tentang bagaimana pemerintahan, tantangan dan juga hambatan yang akan dilalui oleh Imam Al-Mahdi. Tapi yang jelas, Imam Al-Mahdi akan lahir dalam tempoh ini, iaitu dalam fasa masa yang keempat. Sudah bersediakah kita untuk memilih perjuangan yang sebenar ataupun perjuangan yang palsu? Mau berdiri di belakang Imam Al-Mahdi ataupun menjadi penentang dalam dua muka kepada perjuangan agama dan juga umat Islam? Sehingga kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan, halakah ia pasti datang.